بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darain amin. Wa huwa ayyul wakilu walau bijulin, dan dia itu seorang wakil sekalipun dengan upah. Artinya dia mewakili seseorang atau ada orang lain minta diwakilin sekalipun diupain, ya. Sekalipun diupain, tolong kamu wakilkan saya ini buat jajan, ya. Sekalipun diupain ini buat jajan, ya. Aminun adalah seorang amin, seorang yang terpercaya. Seorang yang terpercaya. Fala yatmanu ma talifa fi yadihi bila ta'din. Maka karena dia seorang terpercaya, fala yatmanu. Maka tidaklah ia menanggung ma talifa apa yang telah rusak fiyadi di tangannya bila ta'adin dengan tanpa melampaui batas. Jadi kalau dia tidak berbuat melampaui batas dalam mewakilkannya, terjadi kerusakan, maka tidak menanggung. Nah, kecuali dia berbuat melampaui batas. Sembarangan, umpama gitu ya. Suruh wakilin ini jadi rusak ini ya. Dia disuruh wakilin untuk menjualkan barang seseorang. Kemudian ketika dia jualin, barangnya hilang, barangnya rusak, barangnya pecah dan lain sebagainya. Dan dia ceroboh, nah itu bisa menanggung. Wa yasaddaqu bi yaminihi fi da'wa talabi wa raddi 'ala al-mutawalli al-muwakkili li'annahu atamanahu bi khilafi raddi 'ala ghayri al-muwakkili ka rasulihi wa yasaddaqu rasulu bi yaminihi wa yasaddaqu, dan dibenarkan, ya, dibenarkan ia si seorang wakil bi yaminihi dengan sumpahnya. Jadi benarnya pakai sumpah fi da'wa talabi, pada dakwaan rusak. Ya. Ya, umpama diadukan kepada hakim, Pak Hakim, ini barangnya rusak, Pak Hakim. Tapi saya sudah menjaganya dengan baik, Pak Hakim, umpama begitu. Atau enggak dibawa kepada seorang hakim. Ya. Tapi mewakilnya adalah seorang yang mengerti akan hukum. Ya, mewakil saya sudah menjaganya dengan baik. Ya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ternyata yang terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya mohon dimaafkan, Pak Hakim. Saya berani sumpah. Umpama begitu ya. Kalau di tempat pengadilan, nanti dia disuruh sumpah. Kalau dia nggak bawa pengadilan, ya dia sama mewakilnya aja. Saya berani sumpah kalau saya tidak, ya, main-main. Saya sungguh-sungguh, saya benar-benar. Ini bukan kelalaian. Kamu berani sumpah? Berani saya sumpah. Nah, ketika disumpah, dibenarkan sumpahnya. Ya sudah kalau begitu. Ya.
umpama begitu ya. Waraddi alal muwakkili, dan pada dakwaan mengembalikan atas ya kepada muwakil. Dakwaan ngembaliin barangnya, saya udah kembaliin Pak Hakim. Kapan? Sudah Pak Hakim. Ya, umpama itu diadukan kepada Hakim. Waktu itu Pak Hakim, kamu berani sumpah? Berani Pak Hakim, sumpah. Barangnya saya sudah kembaliin, saya sumpah Pak Hakim. Nah, nggak pakai pengacara, nggak pakai pengacara, dia aja sumpah. Kalau dia bohong nanti di akhirat, nggak ada apotkat di situ. Ya. Li'annu li'annahu tamanahu, ya, karena dia ya seorang yang terpercaya. Ya, karena orang yang terpercaya tadi, aminun, seorang amin, seorang yang terpercaya. Bikhilafi raddi ala ghairil muwakkili ka rasulihi. Nah, lain halnya mengembalikan barang itu kepada bukan muwakkil. Mengembalikannya bukan kepada muwakkil, ka rasulihi seperti utusannya. Faisaddaqu rasulu biyaminihi, maka dibenarkan ya, kalau dikembalinya kepada utusannya, maka yang dibenarkan adalah utusannya, tentu pakai sumpahnya. Pak Hakim, saya udah kembalikan barangnya kepada siapa? Kepada itu utusannya. Eh, utusan mewakil, benar kamu telah kembaliin? Tidak Pak Hakim, saya berani sumpah. Nah, yang dibenarkan rasulnya, utusannya, pakai sumpah. Udah selesai tuh gitu. Nggak pakai pengacara. Ya, kalau di negara kita kan pakai pengacara. Memang satu sisi baik, bisa membantu orang yang nggak benar gitu, apa yang lemah ya. Orang yang lemah, tapi tidak sedikit yang salah jadi benar, yang benar jadi salah gitu. Tidak sedikit yang salah jadi benar karena uangnya banyak ya. Pengacara kan begitu, kadang dia berdiri di dua kaki. Berdiri di dua kaki. Umpama ini mafia tanah nih. Dia ngurusin tanah. Padahal yang punya tanah ini benar punya dia, tanahnya diserobot. Karena yang nyerobot kelas kakap, kelas besar. Yang diserobot kelas tri. Yang diserobot kelas kelas teri, kelas kakap sama kelas teri, duitnya mana banyak kan? Kelas kakap, kata kelas kakap, ente dibagi duit berapa? Ente jadi pengacara 200 ribu, saya kasih kamu 1 miliar. Masya Allah, kamu pura-pura, kamu pura-pura, pura-pura belain dia. Masya Allah. Orang dikasih 200 ribu, kemudian ada yang ngasih lagi 1 miliar. Yang dipilih yang mana? 1 miliar, dua-duanya dapat. 200 ribu pura-pura, 200 ribu. 200 juta. 200 juta pura-pura belain dia. 1 miliar benar-benar belain kelas kakap. Tuh. Pengacara begitu tuh. Kalau udah jahat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Pemilik tanah yang diserobot
yang sungguhnya dia adalah benar, nah, di pengadilan menjadi kalah. Gara-gara siapa? Pengacara yang khianat. Kadang seperti ini. Ya. Walaupun tidak semua pengacara seperti ini, tidak. Ada juga pengacara yang baik. Bahkan banyak pengacara yang baik. Insya Allah banyak yang baik. Insya Allah. Sesungguhnya banyak orang yang baik. Insya Allah cuma ya, enggak ketahuan aja banyak. Jadi hati-hati tuh. Ya. Pengacara dia bisa berdiri di dua kaki. Dia melihat mana yang untung. Ya, seperti ada satu kejadian. Kelas kakap, dia nyerobot kelas tri. Ya. Padahal kelas tri punya tanah itu. Yang punya tanah itu kelas tri. Tapi diserobot sama kelas kakap. Tanahnya bukan sengketa. Dan belum pernah dijual sama sekali. Tapi diserobot aja begitu aja. Eh, kelas kakap datang-datang udah punya sertifikat tanah. Wah. Dari mana itu? Kalau bukan dari pengacara kelas 3 yang berkhianat. Ini dari mana dia surat-surat tanah? Pasti kan pihak kelas 3 memberikan semua surat-suratnya kepada pengacara ini. Tapi sesungguhnya ya, insya Allah masih banyak pengacara yang baik-baik. Artinya hati-hati kalau kita melakukan ini. Jangan salah pilih pengacara. Walau wakkalahu miqada'i dainin faqala qadaituhu wa ankara almustahiqu daf'ahu ilaihi suddiqal mustahiqu bi yaminihi walau wakkalahu. Jikalau dia mengangkat wakil seseorang, diangkat wakil seseorang dengan membayar utang bi qada idaini. Faqala, lalu wakilnya bicara, qadaituhu, aku telah membayarkan akan dia. Ya, aku telah bayarin, maksudnya gitu. Aku udah bayarin. Ya. Aku telah bayarkan utang itu. Wa ankaru mustahiqu daf'ahu ilaihi. Yang mustahik mengingkari ya, akan pembayaran itu, akan penyerahan ya, akan penyerahannya kepada dirinya, kepada piutangnya. Suddiqal mustahiqu biyaminihi, maka dibenarkan mustahik piutangnya itu dengan sumpahnya. Ya. Jadi yang dibenarkan mustahiknya, piutangnya dibenerin. Ya. Iya, kalau umpama dibenarkan utusannya, apa wakilnya? Oh. Ya. Nanti bisa ada kemungkinan bohong. Jadi yang dibenarkan adalah piutangnya. Iya. Jadi kan seorang muwakil bilang, bayarin utang saya sama si Pulan. Eh, wakil, bayarkan utang saya sama si Pulan. Iya. Kemudian selang waktu lama, seminggu, umpama udah selesai,
Ya, udah seminggu. Udah bayarin belum? Udah. Terus ditanya kepada piutangnya. Si Anu udah bayarin belum? Udah. Paham. Belum. Katanya udah. Belum. Saya berani sumpah. Yang dibenarkan yang mana? Piutangnya yang dibenarkan. Mustahiknya maksudnya piutang. Kenapa? Li'annal asla adamul qada'i. Karena asalnya itu adalah belum bayar. Enggak ada bayar. Belum bayar. Bayar dari mana? Jadi apa? Menggunakan Islam ini enak sekali, mudah sekali hukumnya. Menggunakan logika. Ya. Yang dibenerin yang mana? Yang dibenerin mustahiknya. Insya Allah. Mudah sekali, jadi enak banget Islamnya, mudah sekali. Apa pakai logika? Coba kalau pakai advokat, ya pakai pengacara, bisa yang benar? Wakilnya, gara-gara duitnya banyak, sogokannya banyak. Jadi Islam ini mudah dan ya, nyaman, ya. Murah, ya. Enak. Fayuhlafu, maka ya kemudian disuruh sumpah ya. Wa yutalibul muwakkilu faqad, dan menuntut oleh muwakil saja ya. Wa yutalibul muwakkila faqad, muwakkila ya, dan menuntut ia ya akan mewakil saja. Jadi piutangnya nuntut kepada mewakil. Ente belum bayar nih, iya. Utusan ente belum bayar. Jadi nuntutnya sama siapa? Nuntutnya sama mewakil. Bukan sama wakil. Paham ya? Iya. Bukan sama wakil, wakilnya kesianan orangnya. Belum bayar Pak, wakil sama Pak. Nah, saya udah kasih duitnya, ya tapi mana nggak ada. Masya Allah. Nah ini bisa juga diterapkan seperti ini di keseharian kita. Ini hukum Islam seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.